tadinya mau seminggu lagi. Ih, oh. Guys, aku di rumah Tasya Farasya. Ini perasaan, oh ini mama chat. Jangan bilang-bilang, orang ini ketahuan banget mejain dulu. Assalamualaikum. Papa gak ada. Ah? Ora ono, bapake ora ono. Yang metudasi, yang metudasi, bang yamet para kedasi. Hey, ora di mau di kampung, ora di mau di abang aram, aram ketepan. Ala di Bali seru banget. Ada pas tahun dulu itu ngelihat bule-bule pada telanjang. Bercanda, bercanda. Kembali lagi awas lagi ya. Bercanda semua. Itu ada emang. Iya, tapi kan aku gak ke situ. Papa pernah ke situ dong. Dengar doang kalau Papa pernah belum pernah. Bikin story kok aneh ya guys ya. Kayaknya masih error di Instagram. Aku bikin story ada yang gak ke-upload, ada yang kalau-kalau, ada yang mau itu juga. Kan kita kan dulu waktu itu bikin rumah kau dulu. Hari ini ada Bumil yang mau main ke rumah aku. Aku kasih cluenya, kalian tebak ya. Istrinya Raffi Ahmad. Oke, aku kasih clue kedua ya. Clue keduanya punya anak namanya Rafathar. Ah, kalian masak mulu. Kalau ketiga ya, kalau ketiga nih ya. Depannya Nagita, belakang Slavina. Eh, kita kayak orang yang stres tau. Aduh, ternyata followers aku satu frekuensi semua. Arafi gak ikut. Bener rapi banget lagi. Oh my god, Bumilku, selamat datang di Bekasi. Oh ini seserahan. Iya kan. Mal... jauh, gue takut lapar di jalan. Makasih Kak Gigi. Silakan silakan masuk. Ini kebetulan banget rumah kita habis diperbaharui, khusus Nagita Slavina, horden baru. Jauh-jauh ngidam makan bakso warung pakmu. Tujuannya breda. Bener-bener Bumil ngidam. Enak gak lagi? Hah? Enak ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ayamnya. Ntar ya doain ya. Nih part 2 nya Kak Gigi. Dia kaget guys kalau ayam traffic ban itu ternyata enak. Enak kan? Berarti gue belum kirimin lu sebenarnya yang menu ayam ya? Belum. Oh my god. Ini gue kasih sebanyak ini hari ini untuk lu habis. Ke Bekasi dulu ya. Ya lupa aku kirimin. Maaf ya Kak Gigi. Kesian. You are my universe. Ngapain sih dari tadi nyanyi itu melulu? Ya, new army aja. Hey.
Siapa itu ngumpet? Siapa itu ngumpet? Siapa itu ngumpet? Kagetin Dila, apa tadi? Mana sih yang kaget? Orang kelihatan nggak ketutupan. Itu sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Yang pernah ngejawab, waalaikumsalam. Kedengeran. Kalaupun ada ngumpet tadi mau kagetin Dila. Tapi kalaupun nggak ada yang masuk, ya ini kelihatan papa tadi lebih lebar dari tiangnya. Enggak, kelihatan. Kelihatan nih. Eh? Ya berarti besok mau gede lagi, segini ini gede lagi tiangnya. Papanya yang dikecilin, bukan tiangnya yang digedein. Enggak, gede. Siang ini aku lagi makan dimsum setelah ya hari ini kita kembali. Oh, bukan ini buat baut ini buat baut ini. Cengeng, kenapa rame? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tidak ada. Apa mau pijit enggak? Ada pijit di sini. Enak gak? Enak banget. Bentar ya. Ntar pak. Sendiri. Gimana nggak nih? Bisa. Sini mana sini nih? Gonjok ini mah. Ini terus dia itu nggak pakai. Bisa buat kalau orang lagi diinterogasi gitu. Orang diinterogasi ya. Kamu kenal apa awal? Enggak. Yang istri mana datang? Enggak mana pak. Aduh, ampun. Di Dubai. Kantornya di Dubai dia. Cuman kantor pusatnya di Dubai. Tapi kalau pabriknya di India. Di India pabriknya. Kalau di India kantornya pasti di ini anak anjing comel bunyinya begitu. Ya ini yang benar bisa enggak? Itu lagu ada. Lagu ada anjing comel mana ada? Ada dia. Dah lu mah agak tahu aja. Kamu tahu nggak sih dipakainya buat umur berapa? Gak tahu. Dari umur 7 sampai 25 tahun. Aku umurnya baru 9 tahun. 9 tahun segede gini? Aku dikasih banyak minum susu sama mama. Oh, kamu masih nenen? Nenen minum susu. Muhammad masih nenen. Ini agak dekat lagi biar kelihatan. Nah, jadi. Tidak apa pegangin kamera sebentar. Jangan ini lah kamera depan papa jangan diinin. Oh, udah kayak gini ya. 1 2 3. Jadi ini aku dapat ini ada fast charging nih. Papa lihat nih ya, baca dusnya. Quick charge. Iya. Tapi dia caranya quick gini, Pak. Dia harus dimasukin ke hidung gini. Terus baru dicolok ke HP. Baru dia ngecasnya cepet. Benar ada CD lah. Benar. Bapak-bapak coba. Enggak mau. Coba dulu. Enggak mau, makasih. Adil aja nyolok gitu terus. Ini jamnya dari StaffTech juga. Kalian lihat ya, ini tuh simple tapi keren dan ini udah water resistant. Dan kalau misalnya kalian mau beli ini, dia lagi ada promo. Udah ada promo, ada tambahan promo buy one get one. Terus nih, yang tadi ini adaptornya, ini tuh adaptornya 24 watt, harganya 89.000. Kalau misalnya kayak mau, langsung cek Instagramnya di sini. Iya, mau cantik amat. Kenapa? Cantik amat nggak apa-apa. Ya Allah, masya Allah, tabarak Allah. Cantiknya anak papa, masya Allah, tabarak Allah. Cantik banget. Cantikan yang itu ya. Masya Allah. Mari mar, kostenita. Ternyata kemarin aku salah ngasih tahu promo traffic ban, promonya itu buy 2 get 1 dan aku baru sadar sekarang. Kak Islam, apa sih? Apa? Baru mau makan. Ya, cuman lagi baca chat dari Kak Islam. Kak Islam, apa sih?
apa sih? Kak Islam. Apa sih? Papa makan roti, terangin. Kalian. Ya udah, lu naik dulu ya. Lu naik dulu. Nyalain lampunya. Lu naik dulu. Ya udah, nyalain lampunya. Sayang nanti lampunya irit. Lagi mati dia. Maafin, maafin. Nih, papa bawain. Aduh, kopi bakar. Tumben banget. Enggak, lu tahu ini pasti dari Ibnu. Papa beli? Enggak, ini dari Ibnu. Tadi Ibnu habis bakar. Ya udah, papa baru beli ini. Ya enggak apa-apa. Yang penting niatnya baik. Iya, makasih ya. Ini. Tuh, masa orang nanti udah kegigit. Oh, seorang beli udah kegigit. Sampai roti juga tadi. Ini tahu dari Ibnu tadi. Enak banget rotinya. Enak berapa enggak, Bung? Ini apa? Coklat. Roti bakar coklat. Coklat tuh apa sih? Coklat apa dia nanya roti bakar coklat apa? Coklat apa ya? Coklat apa coklat? Nih ya guys ya, kita cobain rekomendasi papa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini coklat sama green tea-nya ya, juga. Makan. Boleh juga. Boleh juga. Ini lihat coklatnya. Ini ada crunchy-nya juga, terus ada green tea-nya. Jadi enggak bikin enek. Dia coklatnya banyak, jadi enggak bikin enek. Di biar lo lihat nih ya, kalau pagi nih buat Allah Pais, orang kalau nginep tahu diri, bantal satu, ini bantal dua, guling satu, semua dipakai. Bangun tidur. Kalian lucu banget, aku langsung ketawa. Kenapa suara gue begitu?